Ya, ini beberapa pertanyaan sudah dilakukan, sudah ditanyakan kepada anak-anak kelas 1. Ini kelas 1 semua. Sekarang tinggal beberapa orang saja. Yang salah. Ini adalah calon-calon Menteri Pendidikan Indonesia tahun 2020 34. Lagi siap. Konsentrasi. Tinggal berapa? Rupanya anak-anak kelas 1A tinggal beberapa gelintir. Sedangkan anak-anak kelas 1B masih banyak. Rupanya anjang-anjang di sana. Bu Susi mengambil posisi jombok. Oh, ternyata di sana ada Bu Isma. Oh, berapa Bu Isma? Langsung RCTI ya, siaran ulangnya kalian bisa lihat di RCTI SCTV Trans 7 jam 00.00 alias jam 1 malam. Siap. Soal selanjutnya, siapa nama pertanyaan yang sudah dijawab ke anak-anak. Anak-anak sudah menjawab dulu. Ternyata ada Bu Rosi itu yang baru pulang dari Jakarta ya. Yang baru pulang dari Jakarta tapi lupa enggak bawa oleh-oleh. Enggak apa-apa deh. Oleh-olehnya tadi saya mau minta Monas dibawain suruh ke sini pindah Bumi Ayu. Kan ibu kota negara kan mau pindah, jadi Monas tuh bawa sini aja gitu. Lagi menunggu giliran untuk lomba ranking 1 ya. Untuk lomba ranking 1 anak-anak masih menunggu giliran. Baru kelas 1 dicari ranking 1-nya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 belum. Dan ini adalah anak-anak kelas 2. Mana suaranya? Yang salah minggir. Yang salah minggir. Yang salah minggir. Yang salah minggir. Masih bertahan kan? Minggir. Boleh. Yang salah minggir. Yang salah minggir. Tetet. Ya. Tetet. Lagi. Hai. Ini anak ketawa terus. Apa kabar? Udah siap ranking 1? Siap. Siap. Kelas 1 sebentar lagi. Ya, nanti kelas 2.
kamu kelas berapa sih? Kelas 3. Oh iya nanti ya. Itulah tadi keceriaan anak-anak SD Islam yang tentunya sangat-sangat penuh semangat. Guru-gurunya juga penuh semangat. Apalagi MC-nya juga kelas dunia. Pak Yusuf itu MC kelas dunia. Oke. Mengucapkan titik-titik. Satu, Pak Tunggung. Dua, Pak Tunggung. Tiga, Pak Tunggung. Pak Tunggung. Luar biasa kan anak-anak SD Islam. Mantap sekali. Keren sekali anak-anak SD Islam. Jadi anak SD Islam itu penuh semangat, cerdas, nakal, ya tampil dan berkarakter. Ya karakter agamanya enggak pernah putus. Semangat. Ya, yuk. Masih bertahan. Mata mati kembali. Matematika.